Oke, kali ini kita akan ini mengganti hasil kelas kopi yang bocor. Berisik amat motor satu itu. Nih, bocor. Bagus. Oke, cara-caranya adalah cukup dengan kunci 12, kunci T8, berapanya? Angka berapanya itu kan? Batang. Juga martil. Kancil. Oke. Oke. Kunci 12 untuk melepas kickstarter. Kickstarter kita buka. Goyang-goyang. Ah, lepas. Dan tang untuk melepas tutup oli. Setelah itu kunci 8 untuk melepas baut ke 12 baut ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Buka semuanya. Cukup dengan tangan kiri aja. Semua baut diputar ke arah kiri. Setelah itu jangan lupa kunci 12 untuk melepas pos pipe bagian bawah. Setelah sudah semua kita tarik baknya. Oke, setelah terlepas, akhirnya kita cabut wasnya. Langsung keluar hasilnya. Hasilnya langsung keluar. Sebelum kita ganti, ada baiknya kita bersihkan dahulu pakai bensin atau lap bersih. Oke, bisa dulu karena hasilnya belum beli, jadi untuk besok lagi. Yang tahu cara masangnya seperti tadi, dimasukin, pasang punya, tempelin lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih.